Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. Pantau. Kaget saya temen. Tuh ada yang komen, Kak, request tempat yang di Villa Ciloto Cianjur dong. Jadi kalau misalkan teman-teman ada rekomendasi tempat, kalian bisa komen sebanyak-banyaknya. Makin banyak saya makin bisa ngebaca itu, teman-teman. Ya. Nanti kalau memang tempatnya menarik, bagus, insya Allah saya cari. Nah, jadi buat teman-teman nih yang udah ngikutin saya dan komen. Apaan lagi tuh? Nggak tahu, suara apa, nggak tahu. Ya kan bisa komen sebanyak-banyaknya untuk request lokasi. Nah, nanti kalau misalkan lokasi itu saya pakai, kalian akan dapat hadiah dari saya. Tuh, teman-teman ya. Yang pasti ceritanya menarik. Jadi kalian bisa komen di video-video saya sambil menceritakan tragedi apa yang terjadi di lokasi itu. Jadi kalau menurut saya nanti itu bagus dan terpilih, kalian akan beruntung untuk dapat hadiahnya. Tuh, teman-teman ya. Selamat mencoba. Tikus sekali teman-teman ya. Nah teman-teman, saya tuh baru ingat teman-teman. Jadi setelah tragedi itu, penemuan jenazah wanita gantung diri, itu berapa tahun kemudian itu ditemukan lagi mayat yang memang udah gak berbentuk gitu. Pokoknya hancur lah ya, kayak tercabik-cabik, terobek-robek gitu. Ternyata setelah ditelusuri, dia itu warga yang lagi nyari kayu bakar. Kalau tidak salah ya, tahun 2000-an. Itu karena selangnya tuh gak terlalu jauh banget dan gak terlalu deket banget gitu. Dan katanya si yang lagi nyari kayu bakar ini tuh kena ini teman-teman, patokan ular gitu, ular berbisa ya. Alhasil karena beliaunya sendirian gak ada yang nolongin, jadi di tengah hutan kayak gitu ya udah nyawa gak terselamatkan. Kalau tahun itu tuh kan di sini masih kayak hutan-hutan yang memang besar-besar ya pohonnya ya. Jadi masih banyak hewan buas kayak babi hutan gitu-gitu. Jadi mungkin yang pemicu tubuhnya robek kayak kecabik-cabik itu mungkin bisa jadi babi hutan itu tadi. Kurang lebih ceritanya seperti itu teman-teman. Tapi untuk sejauh ini saya belum ini sih ngedeteks energi dari orang tersebut yang dulunya pernah meninggoy di sini gitu, di dekat-dekat sinilah. Siapa ya? Ada orang? Itu suara angin apa suara orang nangis ya teman-teman ya? Kayak ada suara orang nangis gitu. Bisa masuk gak ini? Jadi jangan dibuang ya, minyaknya masih bisa dipakai 3 kali lah maksimalnya.
untuk menggoreng-goreng lagi. Goreng besok pagi. Oke, teman-teman. Sekarang udah jam berapa ini? Bentar, saya mau ngerapihin dulu ya. Untung saya udah bawa sleeping bag. Oke, teman-teman. Alhamdulillah. Setelah perut keroncongan ya. Sekarang udah gak keroncongan lagi. Nah, jadi teman-teman, saya mau sedikit cari informasi mengenai tragedi yang pernah terjadi di lokasi ini ya. Mengenai si gadis yang gantung diri itu, teman-teman ya. Selain itu mungkin barangkali saya dapat informasi lagi mengenai korban yang sebelumnya pernah kepatok ular itu dan meninggal, tapi jasadnya bisa tercabik-cabik gitu. Oke, mungkin saya akan minta bantuan Aleta untuk mencari informasi itu. Saya minta waktunya bentar ya, teman-teman ya, untuk komunikasi sama Aleta. Oke. Agak pusing, teman-teman, untuk nembus dimensi itu. Mungkin saya harus pakai bantuan tasbih karomah dulu. Saya taruh mana ya tasbih saya? Nah, ini dia. Jadi untuk kemana-mana gak lupa saya selalu bawa tasbih ya. Sedikit sharing ya teman-teman, bahwasanya untuk menembus dimensi tersebut itu memang membutuhkan energi yang besar, lumayan lah ya. Kalau misalkan tenaga saya kurang, itu akan ada sedikit kendala, kayak mungkin terhalang dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau bagi kalian yang memang paham mengenai supranatural, pasti pernah mengalami itu. Maka dari itu saya menggunakan tasbih karomah ini untuk sarana saya bisa menembus dimensi itu. Oke, bentar teman-teman, saya minum dulu ya. Bismillah. Oke, teman-teman. Jadi saya sedikit dapat gambaran ya. Ini seperti memutar waktu ya. Tragedi ini kejadiannya pada saat itu tuh sekitar jam-jam 7 malam ya, Ba'da Isya gitu. Dan kondisi di sekeliling saya ini pada tahun 1980-an itu pohonnya tuh masih besar-besar gitu, teman-teman ya. Nah, kemudian setelah saya masuk lebih dalam lagi, aduh saya sedikit agak pusing nih, teman-teman. Karena energi saya kekuras untuk masuk ke lorong waktu itu. Nah, saya ngelihat si gadis ini. Dia itu korban bullying yang
setiap harinya itu selalu dibully sama teman-temannya. Jadi memang agak-agak sadis banget gitu. Teman-temannya itu kayak iri dengan kepintaran dia. Karena di sekolah itu dia selalu ranking 1. Nah, dianya itu anak yatim piatu ya teman-teman. Dan dia hanya tinggal dengan neneknya. Yang memang usia neneknya itu saat itu memang udah agak tua lah ya. Itu. Tapi dia gak berani cerita perihal bully itu ke neneknya. Karena mungkin dia rasa, oh nenek gue udah tua nih gitu kan. Jadi kasihan kalau misalkan gue ceritain masalah gue di sekolah gitu kan. Alhasil karena dia selalu memendam terus menerus. Hingga akhirnya berujung fatal. Dia lari ke sebuah tempat, yaitu di tempat ini. Yang mungkin jarak dari rumahnya itu ke sini berapa kilo gitu ya. Allahu Akbar, apalagi ini. Astagfirullah. Kalian dengar gak teman-teman? Dengar kan? Kalau saya baca tuh ini kayak energi yang lagi marah gitu ya. Oke. Okay. Jadi, tadi singkat ceritanya, si cewek ini udah di lokasi ini kan ya. Sebelumnya untuk melakukan itu tuh dia masih ada waktu untuk berpikir panjang. Aduh, saya merinding teman-teman nyeritainnya. Agak pusing langsung gitu. Karena saya berasa kayak lagi diliatin tuh sama sosok itu. Duh, tenaga saya. Allahu Akbar! Siapa ya? Astagfirullahaladzim. Banyak gangguan depan. Siapa itu? Topinya jatuh sendiri loh, teman-teman loh. Kita singkirin dulu ya, teman-teman. Kena angin kali ya, tapi kalau angin gak mungkin. Mual. Energinya benar-benar. Jangan-jangan sosoknya datang lagi ya teman-teman. Karena saya nyeritain beliaunya langsung. Makanya tadi responnya tuh kayak amarah gitu. Tapi kembali lagi ya, saya tegaskan sekali lagi, orang yang sudah meninggal itu ruhnya sudah dalam genggaman Tuhan. Ya. Kalaupun kita melihat sosok yang sama persis dengan orang yang sudah meninggal, itu bukan arwahnya, melainkan korinnya atau jin yang menjelma. Jadi gak ada sejarahnya arwah itu gentayangan, tapi kalau korin atau jin yang menjelma itu baru. Oke, di sini saya harus menenangkan diri dulu karena mungkin dia tahu nih. Tenaga saya tuh lagi kayak kekuras gitu karena tadi habis masuk ke lorong waktu itu, teman-teman. Bentar ya, saya minum dulu sebelum saya lanjut cerita. Astagfirullah. Jadi memang untuk mengingat kejadian itu tuh sangat-sangat sedih banget teman-teman ya. Jadi saya ingat banget dia sempat duduk di sini ya. Dan dia tuh menangis, meringkuk seperti ini nih teman-teman. Meringkuk begini sambil dia nangis terus. Dia tuh sambil manggilin orang tuanya yang sudah enggak ada itu tadi. Ibu, bapak gitu. Dan
Sebentar, saya ingat-ingat nama dia tuh siapa ya? Sinta. Saya baru ingat nama dia Sinta. Seketika angin langsung bes tuh teman-teman. Gerak ya tadi. Berarti benar. Namanya Sinta. Nah, jadi si Sinta itu nangis di sini. Dan itu ada beberapa jam ya, karena dia kesini itu waktu itu sore, jam 6:30-an itu dia nangis di situ. Dia nggak kuat gitu, maksudnya di sekolah tuh dia selalu dibully gitu kan, karena dia murid prestasi, tapi dia selalu dibully gitu. Dan hampir semua teman-temannya ngebully dia kayak nggak suka gitu, nggak suka banget deh kalau dia itu si juara satu itu. Ini saya ingatkan ke kalian ya teman-teman ya, saya ingatkan sekali lagi. Bullying itu sangat-sangat merugikan, sangat merugikan untuk yang dibully, korban ya, dan keluarga korban. Jadi ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Jangan sampai mungkin kita nggak suka sama seseorang, kita iri dengan seseorang, dan ataupun merasa tersaingi dan lain sebagainya. Kemudian kita melakukan tindakan yang merugikan orang tersebut. Jangan sampai ya. Ingat ya, hukum karma itu ada. Jadi sebisa mungkin kita harus hindari tuh yang namanya membuli. Karena kasihan gitu teman-teman ya. Karena secara nggak langsung juga kita menanam dan suatu saat nanti kita akan menuai. Itu. Tanaman yang udah kita tanam, kita petik tuh. Kalau misalkan nggak kena di kita, akan kena di anak keturunan kita atau bahkan adik kita, kakak kita, itu bisa jadi. Makanya hati-hati. Akibat bully, orang itu bisa depresi, bisa stres. Pastilah rasanya, karena saya pun pernah menjadi korban bullying. Jujur, saya pernah. Waktu dulu tuh ya teman-teman ya, SD. Jadi saya merasa memang gak nyaman tuh kalau misalkan mau masuk sekolah. Harusnya itu tempat yang nyaman untuk belajar, menuntut ilmu, malah jadi gak nyaman karena teman-temannya begitu. Gitu. Jadi sekali lagi saya tekankan buat kalian anak-anak remaja yang mungkin masih sekolah ataupun yang sudah tidak sekolah ya. Jangan sampailah kalian itu membuli seseorang. Jadi ini nih akibatnya nih gara-gara bully itu teman-teman. Kalau udah kayak gitu nyesel. Kalian yang pernah membuli beliaunya sampai beliaunya meninggal itu nyesel pasti. Pasti. Jadi sebelum itu terjadi kita harus banyak belajar introspeksi diri dan bila perlu memposisikan gimana rasanya kalau kita dibully sama atau menjadi korban bully itu. Siapa itu ya? Ini nih teman-teman, jin-jin negatif yang ada di sini jadi manfaatin. Saya rasa gangguannya emang udah dahsyat ya teman-teman ya. Jadi sedikit ini kayaknya harus dinetralin dulu. Jadi secara nggak langsung ketika saya menceritakan itu, jin di sini itu memanipulasi itu tadi teman-teman. Yang sebenarnya itu bukan dia. Nah, jadi memang resikonya jin di sini tuh bisa menyerupai entitas ya, teman-teman, dari masa lalu yang pernah terjadi di sini. Contohnya kayak tadi tuh. Makanya saya harus netralin atau misalkan enggak bawa tasbih karomah, bisa melalui perantara air ya, kita bacain. Dan ada bacaan khususnya untuk
netralin sudut-sudut yang udah kena bias dari makhluk tersebut. Itu teman-teman ya. Tuh, suara cicak aja serem banget ya. Oke. Teman-teman, sekarang udah jam berapa ya? Jam 12 teman-teman ya. Waktunya untuk istirahat. Nah, sebelum saya istirahat, karena kita semua udah tahu lokasi ini dan tragedi yang pernah terjadi di sini, saya minta teman-teman untuk bantu doakan Sinta ya, semoga tenang di sana. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk beliaunya. Kita doakan ya. Kita berubah menjadi kepompong dulu teman-teman ya. Speak on that one.